Berhenti menghadapi cabaran. Perjuangan yang belum selesai. Sesungguhnya tidak ada yang lebih menyayat dari melihat bangsaku dijajah. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari membiarkan bangsaku dihina. Air mata tiada artinya. Sejarah silam tiada maknanya sekiranya bangsa tercinta terpinggir, dipersenda dan dilupakan. Sejarah lama bukan sekadar cerita, tapi pengembalian semangat bahawa kita punya maruah, kita punya harga diri dan kita punya semangat juang. Telah beribu senjata melanda, tapi bumi kita tetap utuh. Kesetiaan, keperkasaan dan kepercayaan tidak pernah luntur. Bumi kita jadi saksi bahawa jiwa dan semangat tidak koyak atas ancaman. Hang Tuah, Tun Perak, Panglima Awang, Tok Janggut, Mat Kilang, Datuk Bahaman, Datuk On serta askar Melayu adalah antara mereka yang menjadi bukti bahawa kita kental dan bersepadu. Bukan kecil langkah wira bangsa, para pejuang kemerdekaan bagi menegakkan kemuliaan dan darjat bangsa. Selangkah bererti marah, mengharung sejuta dugaan. Merdeka! 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 Sama bumi yang dipijak, sama langit yang dijunjung. Apakah kita bakal luntur atas semangat yang dibina oleh mereka? Saya minta kepada ahli-ahli UMNO bekerja keras untuk menjayakan pembaharuan ini. Sia-sialah perjuangan mereka. Sia-sialah pengorbanan mereka. Sia-sialah semangat mereka kalau kita hanya hidup dalam bayangan tetapi berundur dalam kegawatan. Biarkan bertakdir, asalkan langkah itu yakin dan cermat bagi memastikan negara merdeka dan bangsa terpilih. Air mata sengsara mengiringi setiap langkah bapak-bapak kita. Kita bukan manusia plastik lebur dalam api menyala. Kita
kita bukan manusia kertas, hancur dalam air melanda. Kita manusia bersemangat Nabi Ibrahim, tegak kukuh dalam ancaman melata. Kita manusia bersemangat Nabi Nuh, kekal taat, tak memperduli apa orang kata. Kita manusia bersemangat Nabi Ayub, sabar, ikhlas menerima ujian. Kita manusia bersemangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indah terpuji memperbaiki suasana. Bukan kecil tugas kita meneruskan perjuangan kemerdekaan kita. Kerana rupanya selain memerdekakan, mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sengsara. Kita bukan bangsa tercela. Kita pernah mengecap kejayaan. Kita pernah jadi tumpuan. Bumi ini tetap jadi tarikan. Tanah ini tetap jadi sebutan. Dan mereka tetap datang menjajah. Dan mereka tetap datang menyerang. Rupanya, ancaman emosi dan kedukaan lebih sarat dari ancaman senjata. Rupanya, serangan pemikiran lebih melemahkan dari supersonik berpandu. Sedarlah bangsa Malaysia, ancaman ekonomi lebih beracun dari serangan nuklear. Bangunlah anak bangsa. Bangun mempertingkatkan peradaban kita. Bangun merdekakan jiwa Malaysia. Jangan biarkan gertakan, ugutan dan mainan mereka mengundurkan semangat juang dan keperkasaan kita. I'm happy to acknowledge a Malaysian as the President of the General Assembly, a first for Malaysia. Tiada bangsa tidak mempertahankan kedaulatan, tapi hanya bangsa yang kental tidak akan menyerah jiwa dan raga. Bangsa ku bukan kecil hati dan jiwanya. Bukankah sejak zaman berzaman mereka menjadi pelaut, pengembara, malah penakluk terkemuka? Bukankah mereka sudah mengembangkan sayap menjadi pedagang dan peniaga selain menjadi ulama dan ilmuwan terbilang? Bukankah bangsaku pernah mengharum samudera, menjajah dunia yang tak dikenal? Bukankah mereka pernah menjadi wira serantau yang tidak mengenal erti takut dan kematian? Di manakah silapnya hingga bangsaku berasa begitu kecil? Dan rendah diri. Apakah angkara penjajahan? Lalu bangsaku mulai melupakan kegemilangan silam dan sejarah gemilang membina empire. Apalah erti kegemilangan silam kalau ia tidak pernah mahu diwarisi? Malanglah mat kilau menggadai nyawa. Sia-sialah pejuang kemerdekaan bermati-matian melepaskan cengkaman penjajah. Jika kita berasa kecemerlangan lepas, sudah cukup untuk kita. Tiada salahnya pernah dijajah. Tiada salahnya pernah dianiaya.
tiada salahnya pernah diperhambakan. Asalkan kita mau bangun, belajar dan mencari kejayaan. Kerana tiada satu bangsa pun yang mampu bersinar cemerlang tanpa pernah hidup dalam penderitaan. Bangunlah anak bangsa. Warisan kita warisan antarabangsa. Sejarah Gangga Negara jadi bukti. Sejarah Melaka jadi tanda. Keajaiban ekonomi jadi sebutan melata. Teladan ada di hadapan. Sempadan ada di samping. Tepuk dada dan tanyakan pada semangat kegigihan. Tugas kita belum selesai rupanya. Bagi mertab dan memuliakan bangsa, kerana hanya bangsa yang berjaya akan sentiasa dihormati. Selagi kita sedar dan mampu berusaha, tiada malapetaka datang tanpa sebarang natijah. Tetapi percayalah, sekarang ini sudah ada percubaan untuk menjajah kita semula. Kerana tiada Tuhan melainkan Allah, dan Dia tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubahnya. Malapetaka hanya pada mereka yang tertutup pintu hati, walau senang atau susah yang mendatang. Malapetakalah pada mereka yang melihat dan mendengar kehancuran tetapi tidak pernah mau memperbaiki nasibnya. Apakah ini bukan peringatan dan cubaan untuk kita meningkatkan prestasi umah bumi bertuah ini? Angkatlah umahmu, anak bangsa. Warisanmu bukan kerana pedang, tapi kerana ilmu dan cahaya kebenaran. Ibnu Sina, Ar-Razi, Khawarizmi dan Andalusia jadi bukti warisan kita, warisan ilmu dan kebijaksanaan. Dan hanya bangsa yang berilmu mampu mengangkat negara ke puncak kecemerlangan. Rupanya masih jauh dan berliku jalan kita. Bukan sekadar memerdeka dan mengisinya, tetapi mengangkat darjat dan kemuliaan buat selama-lamanya. Hari ini, jalan ini pasti semakin berliku. Kerana masa depan belum tentu menjanjikan syurga bagi mereka yang lemah dan mudah kecewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warisan kita, warisan jasmani dan rohani. Pandanglah ke belakang dan lihatlah perjuangan lampau. Mereka masing-masing telah meletakkan tanda untuk disambung oleh generasi di hadapan. Sanggupkah kita berpeluk tubuh, mengabaikan amanah? Apakah kita tidak punya harga diri untuk sama-sama berjuang meningkatkan keutuhan bangsa? Sedarlah bangsa Malaysia bahawa kejayaan itu diukur dari kecemerlangan hari ini dan bukan kemarin. Seperti mana kata pujangga, adalah lebih baik mati kalau hari ini tidak lebih baik dari semalam. Perjuangan kita belum selesai kerana hanya yang cekal dan tabah dapat membina mercu tanda bangsanya yang berjaya.
epilog untuk Dr. Mahathir. Apabila tanganmu mencecah bintang, kusangka kaki tergapai, lupakan tanah. Tapi rupanya ia masih berbicak, menumpang air, menyumpung angin. Kau tampung cahaya dari bintang berkelipan, menyembah sajana mata mandang. Bagimu tiada anugerah sebesar rakyat, tiada gemilang seindah negara. Dr. Mahathir Mohamad, engkaulah anak bangsa penyambung warisan.